Sudah baru dipersiapkan untuk masuk ini. Kelas pemula CD ini. Kelas pemula CD. Diperintahkan untuk para joki untuk segera masuk ke kandang saat sesuai dengan hasil putusan atau yang tertera pada buku acara pertandingan. Gabriel Ekin 6, Kit 6, Sadil Wangi 7, Cherry Blossom 8, Athena Tonsea pada Kit 5, Nona Maja. Kit 2, Putra Raja Kit 1, Vertek Tonsea Kit 3, dan juga Temon Revano. Diperintahkan untuk segera masuk ke kandang start sesuai dengan hasil draw atau hasil undian pada beberapa waktu yang lalu. Mohon sedikit dipercepat. Mengingat waktu telah mundur 15 menit dari jadwal atau waktu yang ditentukan panitia. Mohon sedikit dipercepat. Hanya juga menunggu satu berbuda adalah juga Gabriel Eclipse saat ini yang belum masuk. Masih berputar-putar saudara. Hanya juga menunggu satu berbuda Gabriel Eclipse. Lengkap sudah saudara, 8 ekor kuda. Apabila itu mulai diangkat, sehingga pertanda kuda-kuda akan segera dilarikan. Mari saudara kita saksikan siapakah yang menjadi sang juara sejati di kelas 2 tahun dilepas. Sementara yang ke depan adalah kuda Cherry Blossom. Cherry Blossom yang ke depan secara naik turun saja. Gabriel Eclipse saat ini meluncur dari arah luar. Gabriel Eclipse 600 meter menjelang finish masih tenang-tenang saja. Michael Solera dengan Gabriel Eclipse secara masih sehat ini adalah kuda Nona Maja dan juga berbeda sekarang adalah Athena Tonsea. Cherry Blossom saat ini akan mencoba Vertek saat ini akan datang. Sudah tenang-tenang saja Michael Solera. 400 meter yang akan datang masih Gabriel Eclipse. Gabriel Eclipse meninggalkan 7 pasang kuda di depan saat ini adalah Gabriel Eclipse. Jadi posisi kedua antara kuda Nona Maja dan Athena. Ya, makanya kita saksikan kira Athena Tonsea. Athena Tonsea. Athena Tonsea masuk. Dan juga Sadewa di posisi yang ketiga. Gabriel Eclipse saat ini terlalu jauh, terlalu kuat meninggalkan lawan-lawannya. 7 panjang kuda ke depan adalah kuda Gabriel Eclipse. Bung Dapa, mohon race yang berikutnya di Gabriel Eclipse. Sambil menunggu Gabriel Eclipse keputusan Dewan Steward dan Jumbo Timur pulang, saudara Budafa akan membawakan acara yang akan berlangsung di race yang kedua. Baik, terima kasih Bung Ardi yang telah memberikan waktu kepada saya. Saudara-saudara, untuk yang selanjutnya pada race yang kedua ini pada kelas 2 tahun perdana AB 800 meter memperebutkan piala Family Stable Jawa Tengah, di mana pada race kedua ini akan diikuti oleh 5 kuda. Untuk pelana nomor 1 ada Skylark Eclipse yang dimiliki oleh Bapak Insinyur Iman Hartono dari Eclipse Stable Solo Jawa Tengah. Dipercayakan kepada joki M. Solera, pelatih Ruli Solera. Untuk pelana yang kedua ada Queen Beretta yang dimiliki oleh Bapak Kusnadi Halim dari King Halim Stable Jawa Barat. Dipercayakan kepada joki Sol, pelatih Karla. Untuk pelana yang ketiga ada kuda Mona Lisa Pararaja yang dimiliki oleh Tolib Makari dari Para Raja Stable Nusa Tenggara Timur. Dipercayakan kepada joki Yuwi Gunawan, pelatih Asep Kurnia. Pelana yang keempat kuda Lady Istana yang dimiliki oleh Haji Yusron dari Istana Stable Lumajang Jawa Timur, joki Astiono, pelatih Sinyo Pantau. Untuk peserta yang terakhir, pelana nomor 5
ada Young Legend yang dimiliki oleh Nyonya Jenny Eria dari Jenendra Stable Jawa Tengah. Dipercayakan kepada Joki Amanarizib pelatih Sinyo Bantau. Baiklah, itulah kelima kuda yang akan berpacu dalam memperebutkan piala Family Stable. Masih menunggu hasil keputusan dewan sirkuit dan hasil dipanggulang saudara. Mau dipersiapkan untuk race yang berikutnya nanti. Terima kasih, kami telah mendapatkan hasil resmi dan perintah dewan sirkuit sebagai juara pertama di kelas 2 tahun pemula sirkuit.